Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan yang dilakukan sejak Agustus lalu hingga akhir Desember nanti, sejauh ini pelaksanaannya di kantor Samsat Palembang 1 terus digencarkan. Dari data yang ada, hingga akhir Oktober jumlah kendaraan roda 2 yang ikuti program pemutihan pajak sebanyak 3.052 unit. Lalu untuk kendaraan roda 4 atau mobil sebanyak 1.523 unit. Samsat Palembang 1 sendiri dalam proses pelaksanaan program pemutihan pajak sendiri melakukan sejumlah upaya agar capaian pajak bisa terpenuhi. Di antaranya dengan melakukan operasi kepatuhan serta mendatangi langsung wajib pajak yang menunggak. Akan operasi kepatuhan, door to door, operasi kepatuhan ini kita mengingatkan kembali bahwa untuk di bulan Agustus sampai Desember itu kan ada program pemutihan. Proses kepatuhan ini kita mengingatkan kepada wajib pajak apabila yang menunggak untuk bisa atau segera melakukan pembayaran. Di operasi kepatuhan ini kita menyiapkan juga mobil sambling apabila wajib pajak untuk bisa membayar langsung kepada. Sejauh ini capaian pajak kendaraan di Samsat Palembang 1 sendiri telah mencapai Rp249 miliar. Di mana untuk PKB sebesar 91,8% dan BBN sebesar 83,2%. Firman Hidayat, PAL TV.